Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati rahimahumullah, masih di dasar-dasar keislaman kita ya. Kita akan bahas ya sekilas tentang manhaj. Kemarin kita bahas awal-awal sekilas tentang tauhid dari la ilaha illallah, sekilas tentang sunnah dari Muhammad Rasul, sekilas tentang metodologi fikih, ya kan? Nah, sekarang sekilas tentang konsep berislam, metode berislam secara keseluruhan, metode beragama secara keseluruhan, ya, ini yang disebut dengan manhaj. Oke, kita ambil maklumat manhaj ini dari rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Perhatikan, Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam Muqaddimah Madarij Salikin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan kitab ke atas muka bumi. Ya. Menurunkan ratusan kitab ke atas muka bumi seiring dengan jumlah rasul. Bedanya rasul dengan nabi kan itu, rasul bawa kitab. Ratusan kitab tersebut terangkum di dalam tiga kitab inti, tiga kitab terbesar, tiga syariat terbesar, yaitu Zabur yang ada pada David, Dawud alaihissalam, kemudian Taurat yang ada pada Musa alaihissalam, dikenal juga dengan nama Al-Ahdu Al-Qadim, Old Testament, perjanjian lama. Sama Injil pada Isa alaihissalam, ini yang disebut Al-Ahdu Al-Jadid, ya, New Testament, perjanjian baru, Bible. Tiga kitab ini merangkum ratusan kitab terdahulu. Kemudian tiga kitab ini terangkum lagi di dalam satu kitab penutup penyempurna terakhir tuh. Inilah Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka yang udah langsung mengkonsumsi Al-Qur'an, ngapain lagi konsumsi kitab-kitab terdahulu? Ya. Demikian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca Al-Ahdul Qadim, membaca Taurat. Kitab-kitab di antara Taurat. Rasul pun marah dan berkata kepada Umar, "Ama yakfik ma ja'a minni ya Umar? Belumkah cukup bagimu yang kau dapat dariku ya Umar? Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'ani." Demi Allah, kalau Musa-Musanya masih hidup yang bawa tuh kitab, yakni Taurat. Kalau Musa-Musanya masih hidup, dia enggak punya pilihan lain kecuali harus mengikutiku. Jadi ngapain masih konsumsi? Ama yakfik ma ja'a minni ya Umar? Tidakkah cukup bagimu yang datang dariku ya Umar? Ditegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ratusan kitab tersebut terangkum di dalam tiga kitab. Tiga kitab itu terangkum di dalam satu kitab penutup penyempurna terakhir. Oke, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an terkandung di dalam terangkum di dalam satu surat yaitu Al-Fatihah. Dari situ dinamakan Ummul Qur'an. Oke, ibunya Al-Qur'an. Ibunya Al-Qur'an, Ummul Kitab. Maknanya adalah di mana surat-surat yang lain ya, kandungan yang ada di dalam surat-surat yang lain selain surat Al-Fatihah adalah penjelasan panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Tuh. Surat-surat lain bersama ayat-ayat yang ada di dalamnya adalah penjelasan panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah dibilanglah jadi Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ya, berarti surat-surat lain anak-anaknya dia. Kan dia emaknya. Kan dia ibunya, ya kan? Berarti surat-surat lain adalah anak-anaknya. Penjabaran panjang lebar atas apa yang ada pada. Ya. Al-Fatihah terangkum lagi di dalam satu ayat yaitu Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, indah, ajib. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, setelah kita tahu betapa agungnya posisi Al-Fatihah tersebut, mesti ada clue, mesti ada petunjuk di dalam surat tersebut bagi seorang muslim untuk menempuh jalan yang benar. Ya, jalan yang lurus. Mesti ada clue-nya di situ. Ya. Nah, ini dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas. Secara umum dulu, asal kita ketahui bahwa Al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian. Oke. Bagian pertama isinya adalah as-sana wal hamd. Ya, as-sana wal hamd. Compliments, praises, puji-pujian, sanjung-sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana ya? Alhamdulillah. Kalau kata Syafi'iyah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereka bilang Bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama di dalam Al-Fatihah. Sampailah akhirnya kepada perbedaan pendapat, Bismillahnya dijaharin. Nah, dari situ tadinya. Karena perbedaan pendapat di dalam Bismillah, di dalam Al-Fatihah ini ayat 1 apa bukan, gitu. Di dalam surat-surat yang lain, Bismillah itu nggak kehitung ayat, hanya pemisah antara surat saja. Oke, okay? Pembukaan pembukaan setiap surat kecuali surat Al-Baro'ah atau Taubah itu nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tapi di Al-Fatihah mah sebagian Syafi'iyah, nggak semuanya, sebagian Syafi'iyah berkata bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat ke-1 dari Al-Fatihah. Maka mesti dibaca jahr sebagaimana dibaca Alhamdulillahirrabbilalamin, jahr. Oh. Furo, biasa itu mah, santai. Ya, jangan rese, begituan. Norak sih lo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nih, dimulai. Yang pujian dan sanjungan, dari segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Rajanya hari agama, hari pembalasan. Nah, yakni Allah bukan raja di hari lain. Di hari-hari dunia Allah bukan raja. Kenapa Allah mensifati dirinya raja di hari itu doang? Kenapa? Karena pada hari itu gak ada yang lain yang ngaku raja. Yang ngaku-ngaku raja, kagak ada tuh hari. Kecuali hanya Allah. Ini dunia, Allah raja. Tapi masih ada makhluk yang ngaku raja. Iya gak? Tapi di hari itu, siapa yang berani? Ayo, gitu. Malik yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini penegasan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ini semua adalah bentuk puji-pujian dan sanjung-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama dari surat Al-Fatihah. Isinya apa tadi? Tsana wal hamd. Puji-pujian, sanjung-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah yashfi. Setelah itu masuk ke bagian kedua. No, setelah puji-pujian dan sanjung-sanjungan, masuk ke bagian yang kedua, yaitu apa? Masuklah proposal. No, proposal. Talab. Permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memuji-muji dan menyanjung. Mulai permintaannya, Allah arahkan manusia untuk meminta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Meminta hidayah. Nah, ihdina as-sirat al-mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Udah, permintaannya itu cuman itu isinya. Ayat-ayat selanjutnya adalah sifat-sifat dari jalan yang lurus. Oke, okay? Semuanya cuma sifat-sifat. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sifatnya kayak gimana sih? Gaya umumnya, sifatnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya? Oke. Okay? Nah, di sini ada maklumat manhaj, ada rahasia, ada clue. Metode beragama yang benar di dalam surat Al-Fatihah. Perhatikan ikhwan rahimakumullah. Dari seluruh kebutuhan manusia, dari pembagian dua
tadi, Al-Fatihah dibagi dua, di situ kita menangkap adab berdoa yang efektif dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Jangan langsung minta, tapi apa? Buka dulu permohonanmu dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian dan sanjungan yang paling Allah cintai adalah yang dengan menyebut asma-Nya atau sifat-Nya. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik. Ya kan? Allahumma inni ushhiduka bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-Ahad As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, ada sahabat yang berdoa, mukaddimahnya begitu tuh. Sanjung-sanjung Allah dulu demikian. Rasul mendengar langsung berkata sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta Allah bismihil a'zam. Sungguh kau telah memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang paling agung. Alladhi idza du'iya bihi ajab. Yang apabila dia diseru dengan nama-namanya yang itu, pasti dia akan menyambut seruan itu. Walladhi idza su'ila bihi a'ta. Yang dimana ia, apabila ia diminta dengan nama-nama itu tadi, pasti dia akan beri, kabulkan. Tuh, wajib. Ya? Yang diajarkan Rasul banyak, doa-doa diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti diselipi dengan sanjung-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat-Nya. Ya. Jadi sebelum berdoa, mukaddimahin dulu dengan sanjung-sanjungan. Ini adab berdoa dari Al-Fatihah, kita pelajari itu. Ya, sebelum memohon kepada Allah, sanjung-sanjung dulu, puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Dialah zat yang satu-satunya yang berhak untuk segala bentuk sanjungan dan puji-pujian. Nah, kemudian masuk ke proposal. Perhatikan, dari seluruh nikmat yang dibutuhkan oleh manusia, nikmat yang diinginkan, awas, ada yang diinginkan, ada yang lebih tinggi lagi, dibutuhkan. Ayo. Dari seluruh kebutuhan manusia, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya asasi, mendasar, of all needs, dari semua kebutuhan manusia ini, oke, Allah arahkan manusia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu particular kebutuhan, satu kebutuhan tertentu di dalam surat ini. Yaitu apa? Kebutuhan yang paling mendasar, yang di mana nikmat-nikmat lain demi Allah enggak ada artinya tanpa terpenuhi yang ini. Semua nikmat, nikmat makanan, minuman, semua bentuk nikmat, bahkan lebih jauh lagi, nikmat kehidupan itu sendiri enggak ada artinya tanpa nikmat yang ini. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nggih? Nikmat apa? Nikmat hidayah. Ya. Hidayah. Dari situ Allah arahkan manusia, tuh, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu nikmat itu tuh, tuh. Allah perintahkan manusia untuk meminta kepada Allah nikmat tersebut. Pada setiap rokaat sholatnya, dimana dia di dalam sholatnya membaca Al-Fatihah, di situ dia membaca Ihdinas Siratal Mustaqim. Yani semua bacaan sholat ini sunnah, oke? Okay? Bacaan-bacaan sholat, wallahu alam, yang kami pahami, semuanya sunnah. Maknanya nggak baca, nggak pakai, gerakan-gerakan doang, oke? Okay? Sah sholat hanya dengan gerakan-gerakan yang sah. Bicara sah ya, bukan bicara sempur. Cuman satu surat yang wajib dibaca, satu bacaan yang wajib dibaca. Apa? Al-Fatihah. Itunya dulu. Ya? Karena betapa manusia membutuhkan hal tersebut dan Allah Maha tahu kebutuhan para hamba. Hambanya, Allah perintahkan manusia untuk memohon kepada Allah kebutuhan itu di dalam setiap rakaat sholatnya. Berilah kami petunjuk, no, ihdina gaidas, tunjukkan kami kemana? Kepada as-sirat al-mustaqim, kepada straight path, kepada jalan yang lurus. Hidayah, sebagaimana pernah kita bahas, untuk menyegarkan kembali. Hidayah ada dua macam, yaitu
hidayah irsyad dan hidayah taufik. Untuk yang udah lama belajar, maaf, sabar ya. Karena gak semua orang yang datang kajian dari kemarin-kemarin datang, gak ada yang baru datang sekarang, atau ada yang baru datang sebulanan. Ya, sabar. Kalau ngulang-ngulang materi, hitung-hitung, menyegarkan materi. Ya, hidayah ada dua. Irsyad, hidayah irsyad yang dibilang juga hidayah ilm, hidayah ilmu. Okay? Sama hidayah taufiq. Hidayah irsyad, hidayah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ini manusia bisa saling memberikan hidayah ini satu sama lain. Seseorang yang memberitahukan kepada orang lain, ini yang benar loh, ini yang salah, ini jalan yang benar, ini jalan yang keliru. Huh? Orang tua membimbing anaknya tentang nilai-nilai moral yang baik dan lain-lain, ini memberikan hidayah. No, hidayah ilmu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hidayah kepada kaumnya, yaitu apa? Hidayah ilmu, ditunjukkan jalan yang benar, ditunjukkan agama yang benar, diajarkan cara yang benar di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah ilmu. Manusia bisa saling memberikan satu sama lain. Oke? Okay? Ada jenis hidayah kedua yang sifatnya hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak punya urusan di situ. Semulia apapun enggak bisa ngasih. Yaitu hidayah taufik. Berupa apa? Tergeraknya hati manusia setelah mendapatkan ilmu tadi, hidayah irsyad, tergerak hatinya untuk mau mulai melakukan langkah perubahan. Entah melakukan kewajiban yang dulunya belum dia lakukan, atau meninggalkan larangan yang dulunya belum dia tinggalkan. Nah, tergeraknya hati manusia demikian, kuasanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu agama Islam agama yang benar, tuh tergerak hatinya untuk mau mengucapkan syahadat. Berapa banyak orang yang tahu bahwa agama Islam agama yang benar, cuman masih enggak mau dia mengucapkan syahadat. Tuh udah, dia dapat irsyad tapi enggak dapat taufik. Artinya begitu. Ya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus membujuk pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Oke? Okay? Tapi paman yang meninggal di atas agama kaumnya, di atas agama tradisionalnya. Rasul pun bersedih dan kemudian terus bersedih dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya. Di situ turun teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, yang kau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh. Jadi gimana kehendak Allah Subhanahu wa taala urusannya? Tapi di ayat lain Allah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Noh. Lihat ayat 1 sama ayat 2 zahirnya bertentangan. Nah, katanya enggak bisa memberikan hidayah, tapi ayat berikutnya apa? Ayat lain berkata bahwasanya engkau wahai Muhammad bisa memberikan apa? Memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, seolah-olah Rasul bisa memberikan hidayah. Tapi di ayat yang lain tadi Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Zahirnya ta'arud, zahirnya kontradiksi. Sebenarnya kalau kita fahami bentuk-bentuk hidayah, enggak kontradiksi. Hidayah yang Allah isbat ada pada Rasul, Allah tetapkan ada pada Rasul, maksudnya hidayatul ilm, hidayah yang berupa ilmu yang bermanfaat tadi, ngasih tahuin jalan yang benar, no, yang manusia bisa. Nah, hidayah yang Allah nafikan dari Rasul, kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cinta itu. Ini lagi ngomongin hidayah taufik, yang itu hanya menjadi kuasa Allah Subhanahu Wajar. Mayyadhihillahu falah mudil, wa mayyudlil falah. Dan taufik levels ada beberapa tingkatan yang merupakan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fahmu, memahaminya. Oke? Okay? Yani berapa banyak orang yang sudah disampaikan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tak kunjung memahaminya. Nah, iya enggak?
Tapi ada orang yang bisa memahaminya tuh. Dia bisa paham karena dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bentuk taufik pertama dia mulai memahami. Tuh, bentuk taufik yang paling setelah hidayah irsyad, bentuk taufik awal nih dia mulai paham. Oh, tuh, yang orang lain enggak paham. Setelah memahaminya, naik level berikutnya, qabulu, menerimanya. Berapa banyak orang udah disampaikan faham tuh, tapi kagak mau terima. Kenapa? Gak sesuai sama seleranya, gak sesuai dengan yang selama ini dia jalan kan, gak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Oke, okay? Bertentangan dengan hawa nafsunya. Akhirnya dia memilih untuk menentangnya. Iya gak? Tapi ada beberapa orang yang setelah dia memahaminya, dia menerimanya. Oh, selama ini aku salah. Oke? Okay? Nah, dia bisa menerimanya, itu bentuk taufik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerimanya, kemudian naik lagi level berikutnya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya kan? Berapa banyak orang udah paham, nerimo, tapi ngamalin masih enggak mau. Entah karena berat, oke? Okay? Entah karena hilangnya keuntungan duniawi apabila dia mulai menerapkan kebenaran tersebut. No. Entah karena kalau dia mengamalkannya nanti dimusuhin sama lingkungan sekitarnya. Oke? Okay? Oleh kaumnya, dan dia enggak kuat. No. Kok muka lu sekarang banyak akarnya? Itu jenggot apa akar gigi, bro? Dia enggak tahan nih, dimusuhin sama kaumnya dia enggak tahan. Akhirnya memilih untuk tidak mengamal. Kan, atau dia bermusuhin sama istrinya, abang apaan sih mukanya berbulu begitu, cukur, cukur gak lo, kalau gak tidur di luar lo, kata bininya, iya gak, kawin lagi, sorry, aneh hilaf. Ya ini karena berat rintangan untuk melaksa. Nah kan ya, untuk menerapkannya di dalam kehidupan, akhirnya gak semua orang bisa melaksanakan. Tapi ada beberapa orang diberikan oleh Allah kekuatan hati, akhirnya dia mau mengamalkannya. Ini bentuk taufik juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah itu level berikutnya yang paling tinggi, as-sabatu alaihi, tegar, bertahan, teguh di atasnya, gak goyang, hang on tight, bertahan, gak goyang. Berapa banyak orang yang udah mengamalkan kebenaran yang dia ketahui, dia bergabung bersama barisan ahlu sunnah menuntut ilmu sunnah, tapi gak tahan dengan kondisi yang terjadi padanya. Penentangan hilangnya, keuntungan hilangnya, popularitas yang dulu dia punya hilangnya, goyang dia, akhirnya kembali dia nyungsep lagi ke dunia awalnya. Subhanalladzi biyadihil qulub, Maha suci zat yang di tangannya lah hati para manusia. Yuqallibuha kaifa syaa, dibolak-balikin semaunya. Ya. Yeah? Dia udah tahu yang hak, mengikuti barisan yang hak. Oke? Okay? Di booming bahwa dia sebagai orang yang masuk di barisan ahlu sunnah, barisan hak. Tapi semudah itu Allah rubah hatinya. Kembali dia kepada dunia awalnya. Itu dia, enggak dapat sabat. Ya. Orang kayak gitu salah gaul, sohibnya salah, terus salah berguru, gurunya salah. Ya. Entah sohibnya salah, entah salah berguru. Dia salah berguru, tapi bersohib dengan orang-orang yang lemah, kenal lemah dia. Karena manusia akan terkena hati yang sama, kemudian Allah akan sama ratakan seseorang dengan orang-orang yang nongkrong dia bareng, pernah kita jelaskan sunnatullah ya? Nafi' ibn Azruq kemarin kita jelaskan, gurunya siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu, cuma nongkrong ya, kongkongnya sama siapa? Khawarij, akhirnya jadi apa? Jadi pentolan Khawarij, bikin geng Khawarij baru, Azariqah. Keren gak? Apa? Salah besohib tuh, kalau enggak salah beguru, salah besohib, udah. Lingkungannya ini yang akhirnya ngerubah. Allah apabila mau menjadikan sesuatu,
Allah jadikan sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Ma'adallah. Itu bentuk hidayah dan levelsnya. Oke? Tunjukkanlah kami, berilah kami hidayah. Ya, nah, seseorang berkata, ngapain orang udah muslim kok masih mohon hidayah? Ya, mohon hidayah bukan hanya seseorang dari non-muslim kemudian menjadi muslim, bukan. Awas. Seorang muslim pun akan senantiasa membutuhkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap waktu yang dia jalani di kehidupannya. Noh. Agar Allah tunjukkan apa? Perkara-perkara yang membawa maslahat baginya semakin mendekatkan diri padanya. Menghindarkan dia dari perkara-perkara yang membuatnya semakin lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang membawa manfaat banyak bagi hidupnya, dunianya, keluarganya, tuh. Dan dijauhkan dia dari perkara-perkara yang membawakan madarat bagi dirinya, keluarganya, dunianya juga. Tuh, seorang muslim akan senantiasa membutuhkan tuntunan Allah demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa man huwa, and dia. Udah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memohon di dalam setiap rakaat salatnya kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yeah. So who are you? Siapa kalian untuk tak mau lagi memohon hidayah kepada Allah? Even bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah. Ya kan? Jadi permintaan kita hidayah di dalam sholat kita, yakni bukan keberadaan hidayah setelah sebelumnya, enggak ada, bukan, tapi mazid al-hidayah, tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan taufik. Ya, tambahan irsyad atau tambahan taufik. Tunjukkanlah kami, ihdina as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ini baru pembahasannya nih. As-sirat al-mustaqim, di antara kita, okay, ada yang memahami makna sirat al-mustaqim artinya apa? Jalan yang lurus nih, artinya apa? Hah? As-siratul mustaqim, jalan yang lurus artinya adalah jalan yang kagak bengkok. Kan lurus gua kata. Iya dong. Iya. Udah ngigo kemana-mana. Lurus kagak bengkok berarti. Zen? Zen aja, iya, cari selamat deh. Tunjukkanlah kami kepada jalan ya lurus. Jalan yang lurus barulah nanti interpretasi manusia beda-beda. Yang jelas jalan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasul, semua kelompok mengakui hal ini. Semua firqah, semua muslim, firqah apapun dia, selalu mengakui kita berada di atas jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan Quran dan hadis. Semua mengakui itu kan? Semuanya mengakui itu enggak? Nah, ini yang kita mau bahas. Apa yang membedakan Ahlus Sunnah dari kelompok yang lain? Kita lihat selanjutnya. Penjelasan tentang jalan yang lurus tadi ada di ayat-ayat selanjutnya. Tuh, sifat tentang jalan yang lurus dijelaskan di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Tadi kita bahas nikmat terbesar apa? Maka jalan orang-orang yang kau beri hidayah kepada mereka. Ini ayat turun. Ketika ini ayat turun, siapa orang-orang yang Allah beri hidayah? Siapa yang beriman kepada Allah? Ada pilihan lain enggak? Ada pilihan lain enggak? Ayo. Hah? Ada pilihan lain gak jawabannya selain sahabat? Mungkin ada pilihan lain, cuman aneh yang gak tahu. Ketika ini ayat turun, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Siapa yang paling layak menyandang gelar? Intinya semua orang yang dapat hidayah, maka mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi of all people, dari seluruh manusia, yang paling layak menyandang gelar hidayah, menyandang gelar bahwa mereka adalah benar-benar orang yang Allah berikan nikmat atas mereka adalah para sahabat yang langsung Allah takdirkan mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmat dan kemuliaan, kehormatan yang besar untuk mereka.
Ya. Allah ingatkan nikmat ini pada mereka. Allah ingatkan nikmat ini yang ada pada para sahabat. Dalam banyak ayatnya, di antaranya Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Allah di sini sebutin dua nikmat nih, dua nikmat yang paling besar. Oke? Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Idz kuntum a'da'a. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah persatukan hati kalian satu sama lain. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi saudara satu sama lain. Yani dulu Arab melewati puluhan tahun bahkan berabad-abad di dalam perang antar kabilah, enggak habis-habis. Terus perang antar kabilah. Seringkali karena permasalahan-permasalahan sepele. Ya? Bahkan diceritakan di dalam sirah Arab qablal Islam, Arab sebelum Islam, gen bangsa Arab nih hampir habis karena civil war, karena perang saudara di antara mereka satu sama lain. Civil war ini perang saudara segen satu bangsa, cuma beda kabilah, oke? Okay? Beda marga, perang satu sama lain. Hampir habis nih gen Arab gara-gara beginian dulu. Akhirnya tidak ada kenikmatan yang sangat mendasar pada mereka ya, di dalam kehidupan, yaitu apa? Nikmat al-amn wal-aman. Nikmat keamanan. Yang ada pada mereka apa? Teror dan resah. Tahu teror kan? Ada teror dadar. Syuf, akhirnya seseorang keluar dari kampungnya dalam keadaan was-was. Waduh, ketemu SMA musuh nih. Was-was bro, mau keluar rumah, mau melakukan apapun was-was. Kenapa? Berada dalam keadaan perang terus menerus. Semua nikmat-nikmat yang ada akhirnya percuma tanpa diiringi nikmat keamanan ini. Gak bisa dinikmatin. Bahkan seekor kambing, kalau kita penuhi semua kenikmatannya, kesehatannya, makanannya, dan minumannya, kita kasih semua nih kambing, oke? Okay? Tapi kita taruh serigala di depan dia. Serigala, di depan dia. Maka nih kambing cuma bisa diem, gak berani bergerak, gak berani makan, gak berani minum, terus diem begitu, sampai mati di tempat. Tuh. Nikmat keamanan lawan dari balanya teror. Berada dalam keadaan tidak aman, tidak tenteram, gak tenang hati, gak bisa menikmati nikmat-nikmat yang ada pada mereka. Kalaupun melimpah nikmat-nikmat, makanan, minuman, kekayaan, tapi tanpa nikmat keamanan, wallah was-was. Iya kan? Tidur akhirnya gak bisa tenang. Keluar rumah gak bisa tenang. Keluarga kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, keluar rumah, kitanya juga was-was. Tidak berada di dalam ketenangan. Nah, nikmat ini juga, by the way, oke, okay, anyway, busway. Ngomong-ngomong nih, nikmat ini juga nikmat yang sangat kaum muslimin kufurin. Kita kufur nikmat terhadap nikmat ini. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan kaum muslimin sekarang nih, seringkali menyia-nyiakan nikmat keamanan ini. Dengan apa? Dengan semua tindakan mereka, kabar apapun yang mereka dapat sebar, kabar apapun sebar, menyebarkan keresahan di antara kaum muslimin, provokasi di antara kaum muslimin. Tuh. Sehingga akhirnya tergeraklah sebagian kaum untuk melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan yang di luar kuasa dan peraturan yang ada, mulai berontak, diikutin, teride kaum lain dengan kelakuan kaum ini, ikutan penjarahan. Tuh, masa enggak belajar dari kemarin? Hilang nikmat keamanan ini karena tindakan-tindakan kaum muslimin. Lihat negeri-negeri yang ancur-ancuran sekarang. Dikarenakan apa? Kufurnya mereka terhadap nikmat keamanan. Tindakan yang mereka ambil tidak memohon tuntunan dari para ulama, tidak melihat kawaid dan dawabit yang ada di dalam akidah dan lain-lain. Cuman yang mereka gunakan adalah semangat-semangat Islami. Mereka teriak jihad yang ada apa sekarang? Fitnah. Lihat Syria,
Jangankan orang, bangunan habis. Bangunan habis. Peradaban Islam hilang. Kelompok-kelompok yang ada berseteru untuk memperebutkan kuasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan pergerakan yang dilakukan berdasarkan semangat-semangat tanpa tuntunan ilmu dan ahli ilmu. Kalaupun ada ahli ilmu yang mereka cari sesuai dengan hawa nafsu mereka, selera mereka, yang kira-kira fatwanya sesuai dengan yang mereka mau. Dulu katakan ya, dipimpin oleh penguasa yang zalim, bahkan sebagian mengkafirkan Syirian ini kan. Tapi at least masih bisa berjalan kehidupan. Sholat lima waktu masih berjalan, sekolah masih berjalan, nyari nafkah masih berjalan kan? Masih bisa hidup kan, keluar, ada keamanan dan lain-lain. Sekarang, setelah jihad-jihad yang diserukan, apa yang terjadi? Apakah lebih baik? Apakah lebih baik kondisi mereka? Tidakkah kita mau mengambil pelajaran dari hal itu? Wallah, kita ini kufur nikmat. Ketika tidak ada keamanan, maka semua orang memiliki kuasa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terjadilah benturan-benturan kuasa, dan akhirnya terjadilah setiap kelompok memperebutkan kuasa yang ada. Pada saat itu negeri kaum kita ini menjadi lemah. Pada saat itu dengan mudah musuh menaklukkan kita. Dan demikian memang gaya musuh untuk menghancurkan kaum muslimin. Sekarang gak usah lagi mereka pakai tank mereka dan lain-lain. Enggak, cukup pakai media. Benturkan antara unsur-unsur yang ada di dalam umat tersebut. Kalau ras sama ras, tanggung. Paling efektif benturan untuk menghancurkan sebuah umat adalah benturkan antara rakyat dengan penguasanya. Tuh, paling gampang udah. Paling efektif. Terjadilah mulai Arab Spring, Arabia al-Arabi 2011, tar. Ya kan? Mulai dari Tunis, Libya, Mesir waktu itu. Ya kan? Habis Mesir, kemudian Yamannya, kemudian Syrianya, hancur-hancuran sekarang, dan habis negeri kaum muslimin. Dengan mudah ditunggangi mereka oleh media-media yang ada. Dibenturkan satu sama lain. Dibenturkan dengan penguasanya. Ternyata keadaan enggak lebih baik dari sebelumnya. Tidakkah kita mau mengambil pelajaran dari hal ini? Ketika ulama berkata sabar, diam, jangan gerak, sabar, diam, jangan gerak. Akhirnya dituduh dengan semua tuduhan. Penjilat, penguasa, jahat, enggak sampai apa namanya, enggak sayang sama kaum muslimin, dibantai dan bukan itu, bukan semangat, bukan kita. Tapi gimana pun ilmu, bukan semangat, bukan atifah, bukan perasaan yang menjadi patokan gerakan kita. Jihad-jihad prematur yang diserukan, yang akhirnya justru membawakan mudarat kepada kaum muslimin. Habis anak-anak kecil dibantai, bibit umat dibantai. Mending kalau yang teriak jihad doang yang dihajar. Kagak. Kalau udah nyerang musuh, okay, yang dihajar wanitanya, orang tuanya, dan anak-anak kecilnya. Mending yang bergerak jihad doang yang dihajar. Kagak. Yang gak ikutan juga, ikutan dihajar. Dan seringkali demikian, musuh memang menjaga satu kelompok, dua kelompok, atau mungkin mereka sendiri yang membuat kelompok tersebut, seperti ISIS. Itu buatan mereka sendiri, supaya melakukan tindakan-tindakan, yang tindakan itu nanti membuat, menghalalkan mereka untuk menghantam negeri-negeri, nah, kaum muslim ini. Kita beriman sama media, nggak sama apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan disampaikan keterangannya oleh para ahli ilmu. Kita berpaling darinya. Yang didengerin cuman apa? Mereka yang berteriak sesuai dengan hawa nafsu kita. Gampanglah kita ditunggangin dan dikomporin akhirnya. Semua negeri tersebut dengan nama jihad, dengan nama membela Islam. Semua begitu, sepaket. Adapun mereka yang memahami akidah dengan baik, memahami sunnatullah dengan baik, enggak kena dibohongin media begini. Kebaca patternnya, pola yang kebaca, insya Allah. Dan itu basirah dari Allah. Okay? Maka nikmat keamanan yang Allah tegaskan adalah. Kembali ke materi kita. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, when you were enemies each other. Ketika kalian saling memusuhi satu sama lain, enggak tenang kan? Ya kan?
Tapi Allah apa? Satukan hati kalian semua. Alaf baina qulubikum. Allah persatukan hati kalian. Kalian saling membenci bertahun-tahun, puluhan tahun, berabad-abad saling membenci. Tapi bisa-bisanya Allah satukan hati kalian satu sama lain sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi saudara, ikhwana, menjadi ikhwana, ukhuwah Islam. Tuh, nikmat pertama. Oke. Nikmat yang kedua lebih besar, perhatikan para sahabat nih. Oke. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian udah berada di ujung bibir jurang neraka. Noh. Sahabat ini lahir besar di dalam keadaan syirik dan musyrik. Mereka entah ikut nyembah berhala, entah ikut mengagungkan berhala, atau at least mentolerir kaumnya yang menyembah berhala, enggak mengingkarinya. Itu kena semua udah. Oke? Okay? Kalau aja, kalau qadarullah ajal mereka datang, kondisi mereka begitu, apa yang terjadi atas mereka? Keabadian di neraka. Kenapa? Mati di atas kesyirikan. Tuh, lihat, mereka tuh lahir tumbuh besar dalam kondisi syirik dan kesyirikan. Noh, kalian udah berada di ujung bibir jurang neraka, yakni dikit lagi kecemplung. Fa anqadhakum minha, tapi Allah selamatkan kalian darinya. Allah, dengan apa? Hidayah. Duh. Diutusnya Rasul pada mereka, disentuhnya hati mereka hidayah, ya, dan kemudian Allah selamatkan mereka dari kesyirikan. Jadi mereka adalah kaum yang paling layak menggelang, menyandang gelar bahwa mereka adalah alladzin an'amta alaihim, orang yang memang benar Allah berikan nikmat atas mereka. Maka jalan yang lurus yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan kepadanya adalah jalan mereka para sahabat. Maknanya apa? Cara beragama ala mereka, berakidah sesuai dengan akidah mereka, tuh, beribadah dengan ibadah yang mereka lakukan, mindset sesuai dengan mindset mereka. Nah, ini konsep beragama. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok lain. Semua mengatakan Quran hadis, hadis. Namun ketika dikatakan bahwa yang kau lakukan, sahabat tidak melakukan yang seperti kau lakukan, mereka gak mau tahu. Mereka akan tunggangi ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya mutasyabihat, multitafsir. Mereka tunggangi itu. Nanti tafsirannya mereka seret untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Yang membuat kita kelompok ahlus sunnah sangat berbeda dengan 72 kelompok lain. Kenapa 72? Karena Islam menjadi kita satu. Yang bikin beda tadi apa? Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan hadis Rasulullah SAW tidaklah kita fahami dan terapkan sembarangan. Enggak, kita hanya memahaminya dan mempraktekannya sesuai dengan pemahaman dan praktek yang diajarkan oleh Salafus Saleh radhiyallahu anhu. Enggak sembarangan kita improvisasi di dalam agama. Ini yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok lain. Ini yang dibilang aslul usul, pondasi yang paling pondasional, paling esensial di dalam konsep kita nih, ini nih. Al-Qur'an, nilai-nilai yang datang pada kitabullah, pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita mencernanya dan menerapkannya sembarangan semau hawa nafsu kita. Enggak, kita selalu melihat dulu para sahabat radhiyallahu anhum menerapkannya seperti apa. Ini. Kalau mereka enggak begitu menerapkannya, kita enggak mau berbeda dengan yang mereka ajarkan. Nih, gitu. Dari situ kita menyimpulkan setiap poin-poin akidah yang kita yakini, tuh. Setiap poin-poin fikih yang kita yakini, ibadah-ibadah yang kita yakini dan kita benarkan, dari apa? Berangkat dari konsep itu. Ini yang dibilang aslul usul, pondasi dari segala pondasi kita ini. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi as-salam. Ini yang bedain kita. Dan demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam kitabnya. Diperintahkan kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di mana keridhaan Allah adalah ada pada mereka, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yakni mengikuti mereka di dalam metode berislam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Muhajirin al-Asabikuna al-Awwaluna minal Muhajirin wal-Ansar. Para kaum muslimin terdahulu dari golongan Muhajirin dan siapa tuh? Sahabat.
وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Tuh, beragama sebagaimana mereka beragama. Segala aspek agama, akidah sebagaimana muhajirin dan ansar berakidah. Ibadah hanya sebagai muhajirin dan ansar beribadah. Tuh. Itulah yang radhiyallahu anhum. Itu orang-orang yang Allah ridha pada mereka. Yani mereka yang berpaling dari jalan yang muhajirin dan ansar, maka Allah tak meridhoinya. Tuh. Maknanya itu ayat. Wa radu an, dan itulah hakikatnya manusia-manusia yang memang meridhai Allah. Nah, sebagai Tuhannya. Maknanya mereka yang berpaling dari jalannya muhajirin dan ansar, pada hakikatnya mereka belum terlalu meridhai Allah sebagai Tuhannya. Ya? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat lain, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, pernah kita jelaskan penentangan terhadap rasul, mungkin enggak muslim bilang Anda menentang rasul, mungkin enggak? Gitu. Tapi penentangan terhadap rasul adalah dalam bentuk udah dibilangin, rasul enggak mengajarkan itu, rasul ngajarinnya begini nih. Oke? Okay? Memang kenapa begini? Hasanah. Gitu, gitu. Itu penentangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulunya belum tahu, oke, ditoleh. Tapi min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya keterangan, petunjuk. Nih, barang siapa yang menentang Rasul, setelah dibilangin, disampaikan nasihat, dijelaskan bahwa ini bertentangan dengan yang diajarkan Rasul, yang kau praktekkan, yang kau yakin ini bertentangan dengan yang diajarkan Rasul, ya akhi. Oke? Kemudian dia mengikuti jalan lain, metode lain. Selain metode orang-orang yang beriman, tuh, siapa? Ketika ayat ini, ada orang beriman yang lain? Cuma sahabat. Mengikuti metode mereka di dalam beragama, konsep mereka di dalam beragama, berakidahnya, beribadahnya, oke? Mengikuti gaya lain, cara lain, contoh lain, selain contoh para sahabat, radhiyallahu, maka kami hukum mereka. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Duh. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Maknanya adalah kami hiasi kesesatannya dan kami ulur mereka, kami buat mereka semakin larut di atas kesesatannya. Duh. Nuwallihi ma tawalla. Enggak tanggung, kami bikin sesatnya enggak tanggung deh sekalian. Duh. Kami ulur sekalian. Ini hukuman di dunia. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami lemparkan mereka ke dalam api neraka, wasa nasir, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, demikianlah maksud dari fitnah, yaitu apa? Menyimpangnya seseorang, disimpangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disesatkan, bahkan kesesatannya seringkali sampai titik kesyirikan. Dari situ Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Dah. Maka berhati-hatilah mereka yang menentang perkaranya, ajarannya, perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Hati-hati mereka, antusibahum fitnah. Bisa jadi mereka ketimpa fitnah. Tuh, pakai tha, bukan fitnah, bukan. Fitnah. Fitnah di sini apa? Fitnah tadi, maknanya, satu, maknanya dipalingkan ke arah mereka berpaling. Di fitnah hatinya sehingga mereka semakin larut di dalam syubhatnya dan kesesatannya, semakin tersesat dan pede di atas kesesatannya, yakin. Sehingga mereka berani mati di atasnya. Allah, berugi wallah orang demikian. Atau fitnah tersebut maknanya apa? Kesyirikan. Kenapa? Kesyirikan terjadi berangkat dari berpalingnya seseorang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat kajian dasar-dasar keislaman? Kesyirikan-kesyirikan terjadi karena apa? Karena improvisasi agama. Oke? Okay? Di mana kaum yang ada menambah-nambahkan ibadah-ibadah baru atau dogma-dogma keyakinan baru yang tidak diajarkan oleh nabi atau rasul yang ada di antara mereka. Seiring dengan waktu nambah-nambah-nambah-nambah sampailah mereka kepada titik menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah yang paling konkret, syirik. Awas mereka yang menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka ketimpa fitnah atau ketimpa azab yang pedih at least. Yani hukumannya di akhirat. Ya? Ihdinas siratal
Siratal ladzina an'amta. Semakin kita paham apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus, siapa mereka yang berada di jalan yang lurus. Ya. Jadi jalan yang mana sih yang kita minta mohon kepada Allah di dalam setiap rakaat sholat kita ini? Tuh. Dengan memahami Al-Fatihah ini dengan baik, akhirnya semakin juga bertambah kualitas sholat kita. Al-Fatihah bukan hanya menjadi bacaan wirid yang membasahi lidah sembari kita nggak tahu artinya apa yang kita baca. Kita nggak tahu, kita lagi minta apa kita nggak tahu. Akhirnya nggak ada efek sholat. Efek sholat, kenapa? Kekhusyuan, memahami apa yang kau minta pun gak ada di situ. Ya? Nah, ciri khas jalan tersebut, sifatnya ghairil, di tengah. Di antara dua kutub, kesesatan. Selalu, al-haqqu wasatun bainar radhilatain. Yang hak itu selalu perkara yang di tengah, di antara dua kehinaan, dua kebatilan. Oke? Sifatnya, jalan Ahlus Sunnah tersebut salah satu sifat global, sifat intinya di tengah, wasatiyah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, Jewish, Yahud, waladhalin, bukan juga jalan orang-orang ya Christian, Nasara. Oke, ini akan kita jelaskan makna kebertengahan syariat Islam insyaallah di pertemuan yang akan datang.